Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Seri One Piece saat ini sedang bersiap untuk memasuki fase terakhir ceritanya. Seperti yang kita ketahui, Ichiro Oda mengumumkan bahwa saga terakhir dari seri One Piece akan segera mulai. Dan kabarnya, chapter 1054 mendatang akan menjadi titik awal dari saga terakhir tersebut. Untuk mempersiapkan semuanya, Oda Sensei pun memutuskan untuk hiatus selama 1 bulan sejak akhir Juni kemarin sampai 25 Juli mendatang. Meskipun serinya sendiri sedang hiatus, ada banyak informasi yang muncul untuk para fans. Contohnya adalah perilisan buklet Road to Love Tale yang muncul setiap 1 minggu sekali. Bersamaan dengan perilisan Road to Love Tale Fall 4, Ichiro Oda menghadirkan sebuah pesan khusus kepada para penggemar. Dalam isi pesan tersebut, dia menceritakan tentang pengalaman pribadinya untuk membuat cerita yang luar biasa. Pesan Oda untuk penggemar One Piece. Menurutnya, sudah sedari kecil dia ingin menghadirkan sebuah cerita dengan akhir yang sangat luar biasa. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri baginya apakah dia sanggup untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Oda juga mengatakan bahwa semua persiapan untuk saga terakhir sudah hampir selesai. Dan yang menarik adalah menurut Oda butuh 25 tahun untuk mempersiapkan semua itu. Artinya, dia benar-benar sudah mempersiapkan semuanya sejak lama. Oda juga menghadirkan sebuah pesan menarik di mana dia mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk mulai membaca serinya dari titik ini. Karena menurutnya sekarang adalah inti atau puncak cerita dari seri One Piece. Semua hal yang terkait dengan misteri di dunia One Piece akan dia hadirkan di saga terakhir ini. Di akhir pesannya, dia meminta semua fans untuk bersiap dan tetap mengikuti cerita One Piece sampai selesai. Seri One Piece memang terkenal banyak menghadirkan misteri yang membuat para fans penasaran. Salah satu contoh nyatanya adalah kita masih belum tahu apa sebenarnya One Piece. Bagaimana Oda mempersiapkan semuanya selama 25 tahun memperlihatkan bahwa dia ingin akhir yang benar-benar luar biasa. Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.